Bahasa-bahasa semua. Ramai yang berhujah dengan pandangan yang dikeluarkan oleh Ustaz Abdul Samad. Kononnya Ustaz Abdul Samad mengatakan bahawa forex itu halal. Tapi pada hakikatnya, pandangan yang diberikan oleh Ustaz Abdul Samad sebenarnya tidak lengkap. Kerana sebenarnya Ustaz Abdul Samad cuma menceritakan syarat-syarat yang menjadikan sesuatu transaksi itu halal dari hukum syarak secara umum. Tapi tidak secara terperinci berkaitan dengan muamalat yang melibatkan jual beli mata wang. Jom kita tengok apa yang disebutkan oleh Ustaz Abdul Samad. Mohon pendapat Ustaz tentang online forex. Apapun nama jual belinya, maka bila selamat daripada tiga, boleh. Yang pertama, tiada ghish, tipu. Yang kedua, tiada zulm, tidak ada aniaya. Yang ketiga, tidak ada gharar, gambling. Bila selamat daripada yang tiga, apapun namanya, maka jual beli itu, maka silakan lanjutkan, teruskan. Tapi kalau ada, berhentilah. Tak ada barakah di dalamnya. Baik, dalam video Ustaz Bersamad, beliau menyebutkan bahawa kalau sekiranya tidak ada tiga unsur ini di dalam mana-mana transaksi, maka transaksi itu adalah halal, termasuk juga forex. Pertamanya, tidak ada al-ghish, penipuan. Yang keduanya, tidak ada zulm, kezaliman. Yang ketiganya, tidak ada gharar ataupun ketidaktentuan. Baik, ketiga-tiga syarat ini adalah merupakan syarat utama ataupun syarat yang asas dalam semua jual beli. Jadi, kalau hanya mengambil pandangan ini, maka dia tidak sah, tidak tepat. Kerana ada lagi syarat-syarat yang diberikan oleh para ulama yang khusus untuk forex trading ataupun bai' al-umlah